Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Muhammad Ardiansyah. Lama memang saya baru membuat video kembali karena ada satu hal yang harus saya kerjakan di dunia nyata. Jadi mohon maaf sekarang ini saya baru bisa berkesempatan untuk kembali membuat video di channel ini. Channel Muhammad Ardiansyah. Kali ini video saya akan membahas keuntungan kita memiliki dan menggunakan nomor reguler Excel. Yang kita sudah tahu pasti tentunya untuk gratis telepon dan SMS ke sesama Excel tanpa batas waktu dan area, atau bisa digunakan gratisnya di semua kota tanpa batasan. By the way, saya akan bahas adalah keuntungan yang lain lagi dari memiliki nomor Excel, yaitu tentang bonus kuota internet yang sering didapat secara tiba-tiba melalui pemberitahuan SMS. Saya berkali-kali mendapatkan bonus kuota internet dari penggunaan perdana Excel. Awal mendapatkan bonus itu, saya tidak yakin pemberitahuan bonus kuota internet melalui SMS. Ini dia SMS-nya. Ini dia. Beberapa SMS pemberitahuan saya mendapatkan gratis atau bonus internet. Yang belum saya hapus ini juga dari pemberitahuan ini, saya langsung membalasnya, saya ketikkan ya, dan setelah proses saya mendapatkan pemberitahuan lagi, selamat. Oke, ini juga setelah kuota gratisnya habis beberapa hari berlalu, saya mendapatkan kembali SMS tentang gratis paket internet. Jadi memang berkali-kali saya mendapatkan bonus gratis internet dari Excel. Setelah ada notifikasi seperti ini, kita bisa langsung cek bonus paket internetnya, sama saja dengan cek kuota biasa untuk Excel, yaitu bintang 1, 2, 3, bintang 7, bintang 1, bintang 1, pagar, panggil. Nah, ini kita bisa klik pilihan yang satu. Oke. Jadi kalau sudah muncul seperti ini saat kita ketik cek kuota, bonus kuota internet sudah aktif atau sudah bisa dipakai. Tetapi, tahukah Anda, untuk bonus gratis internet ini sebetulnya tidak langsung bisa terpakai apabila kita masih memiliki paket internet. Tentunya paket internet yang kita miliki yang memang telah kita beli sebelumnya, seperti saya ini. Saya masih memiliki paket internet Extra Combo Lite, Excel. Di nomor Excel saya ini masih ada paket internet Excel Extra Combo Lite yang masih aktif dan sedang berjalan. Walaupun bonus internet yang saya dapatkan sudah aktif, saat itu bonus ini tidak bisa langsung saya gunakan. Setiap ada penggunaan internet, tidak pernah terpotong bonus paket internetnya. Yang terpotong selalu kuota Extra Combo Lite-nya, yaitu di kuota 4G-nya. Yang ini. Jadi pertama kali pemakaian, memang yang terpotong adalah kuota 4G untuk kota tertentu. Ini sudah habis terpakai. Jadi saat itu masih ada kuotanya, dan yang berjalan adalah kuota ini dulu. Jadi paket bonus paketnya tidak bisa tergunakan terlebih dahulu. Setelah seperti ini sudah nol. Baru bonus paket internetnya bisa tergunakan. Yang jadi masalah, apabila kuota 4G ini masih banyak, di sini masih banyak, sedangkan bonus paket internet keburu habis masa aktifnya, karena memang masa aktifnya tidak lama, yaitu bisa seminggu
atau seperti saya ini masa aktifnya hanya 3 hari saja. Maka bagaimana nasib bonus paket internet ini? Ini bisa diatasi agar bonus paket internet bisa langsung dipakai dan kita berhemat agar kuota ekstra combo lightnya tidak tergunakan terlebih dahulu. Saya mempunyai cara begini guys. Kita lihat bonus kuotanya untuk semua jaringan bisa. Kita setting HP kita ke jaringan 3G. Ini HP saya 4G. Saya rubah terlebih dahulu untuk jenis jaringan yang dipilih adalah 3G. Maka nanti di sini akan muncul seperti ini. A plus. Setelah itu kita baru bisa langsung menggunakan bonus paket internet XL ini. Setelah HP kita setting ke jaringan 3G, dipastikan saat ada penggunaan internet, maka bonus paket internetnya langsung terpotong sesuai pemakaian. Ini yang menjadi catatan terpenting adalah apabila kita sebelumnya memang tidak memiliki kuota internet, maka bonus paket internet bisa langsung tergunakan atau terpotong saat ada pemakai internet, dan apabila kita berjaringan 4G pun tidak perlu mengubahnya ke jaringan 3G karena paket bonus ini memang dapat digunakan untuk semua jaringan internet. Dan apabila kita sebelumnya memang memiliki kuota internet yang masih aktif dan sedang digunakan, apabila yang berjalan atau digunakan terutama kuota 4G-nya, maka dipastikan bonus paket internetnya bisa terpakai setelah kuota 4G yang sedang digunakan habis, seperti ini. Bila ingin menggunakan bonus paket langsung tanpa harus menunggu kuota 4G yang sedang berjalan habis, maka setting HP ke jaringan 3G, baru bonus paket bisa digunakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.